mudhi li adhiyatihim. Ini termasuk masalah sebanyak keding la tak peduli habib tak habib dan lain semacam macam abak kelero itu kelero terhabib kelero lah ni kerja toro habib tetap kita cintai, kita sayangi. Orang cinta ni kebenian dia tak makai enggak, kita makai enggak. Itu kelero sesaya sekali itu. Tapi kalau bersopan, kalau menunjuk rasa cinta dan lain semacam. Wa amma ma warada min al-wa'id fi budihim wa adawatihim fakathirun falyahdharil muslimu al-mushfiqu ala dinihi min budi ahadin min ahli bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna dhalika yadurruhu fi dinihi wa akhiratihi wa yu'addu bihi musian ila nabiyhi wa mu'dhiyan lahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun referensi dan dalil-dalil yang datang Al-Quran atau hadis yang menjelaskan ancaman-ancaman orang yang membenci dan memusuhi para keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak. Maka beliau memberikan peringatan, ayu sampian mur orang Islam, Islam seni serdek ke abak benda ke agama dan sampian cek sampai tomi pah becik dak ke ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ke membahaya dak ke abad benda ke agama dak ke akhirat benda ke dunia. Ben termasuk anya ke dak ke guste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kula ben panjenengan bekal nyandar dak ke guste kanjing Nabi. Bekal nyandar. Semangkin lah nyandar apalagi dak bud. Allah Allah Allah. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في أن من آذى أهل البيت فقد آذى النبي. Sungguh banyak para ulama yang telah memberikan dan menukilkan hadis-hadis atau dalil-dalil nas-nas yang menjelaskan barang siapa yang menyakiti keluarga Nabi maka dia hakikatnya telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kesepuluh ikulah berpanjenengan. Oh, yang Habib ni kedua remah, anu tepak, anu kelera, dan lain semacam. Apa tepak? Tapi kalau bicara ke alam, siap ke orang yang rasa cinta. Kewala. Anu tepak. Tapi lah Habib tadi kata, sedek ni. Mungkin orang yang kita politik, pendapat gara-gara politik, baca ya. Politik ni ke perbedaan pendapat, kita itu. Masa masa benar, masa masa salah. Ni ke jenjau, saya maksud ni ke umpama mengatakan, Habib seorang apa, benda Habib ni, cuan. Itu orang. Apa tempat ni kesalah. Tapi penuh rasa cinta. Sambianan bisa lebih makengak sambian akan tak sumba mana. Dekah anu tak anu. Nika kan nak kocak orang cinta pada ben ka anak cinta sekali. Pita politik ada tu perkara lain. Beni salah bender ka dia tu pendapat. Pendapat. Maka sangat tak patut. Sayangnya banyak sekarang ka dia tu gara-gara ka dia. وَمَنْ أَذَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَذَى اللَّهُ وَاسْتَحَقَّ اللَّعْنَ وَالْعَذَابَ وَدَخَلَ فِي خَطَرِ الْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Bahayanya ketika orang nyakai keluarga Nabi kak dinto ikocak nyakai Rasulullah, maka orang mun nyakai Rasulullah kak dinto ben pada penyakit Allah. Mula penyakit Allah berdosulah ke adintah, maka ke adintah. Sudah pantas kaki elaknat. Al-la'nu yakni at-tarduhu minan ni'mah, min ni'matillah. Lepas jauh dari ni'mat Allah. I'adzab. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tabuh, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan laknat mereka di kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah mempersiapkan azab yang sangat menghinakan. Allah juga berfirman, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Tak boleh kalau panjenengan nyakiti Rasulullah. Wa akhraj at-Tabrani wal Baihaqi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-mimbar, ma balu aqwamin yu'dhunani fi nasabi wa dhi rahimi, ala man adha nasabi wa dhawi rahimi faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah. Apa yang orang jerimik penyakit tang lebelah tang family-family, siapa-siapa orang senyakit tang lebelah family, maka dia hakikat penyakit sengkok, siapa senyakit sengkok pada penyakit Allah. Allah. Wa akhrajat Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim anna Rasulullah SAW qala ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum.
yakni ahla baitihi. Engkau dia mengungkapkan tantangan perang dak ke orang si amerangi tang ahlu bait ahla Rasulillah, ben engkau damai dak ke orang-orang si damai dak ke ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek kesitung ujian dak aku lawan pancirangan kang ku ingau ningi nek ahlu bait kang ku hormat beni taat hormat muljaki rasa cinta taat tak sesuai dengan kalaban ajaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tabuna para habaib masyaikh habaib dari Yaman sampean katalah Habib salah secara hukum syariat betul dipakai enggak kabeh saja ke sampean bib sengaja diri reng lain kan ku abali dek kecer Allah kan nak din tu si ajaraki jaddukum nenek moyang ajunan ajunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pakai enggak nikah engkau lagi dari perintah Habib bi Habib lain apa kot pakai Habib moyang mungkin kalah rona mungkin cinta lah kau tu cinta wa akhrajal mulla la Ali Qari lah Al-Hanafi fi siratihi marfu'an dalam sejarah yang dikarang oleh beliau sebuah hadis marfu la yuhibbuna la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqiyun wa la yubghiduna illa munafiqun syaqi. Tidak mencintai kami para ahli bait kecuali dia adalah orang yang mukmin dan ahli takwa, dan tidak membenci kepada kami ahli bait kecuali dia adalah orang munafik yang akan celaka. Wa akhrajat Tabrani wal Hakim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan sufida bai'atu wa safada nafsahu yani bainar rukni wal maqam wa shalla wa shama thumma mata wa huwa mabghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Andaikan pada orang setero ala ku ibadah maklai tawar keluar aben erantai beden dengan emakom Ibrahim antara makom Ibrahim ben Hajar Aswad ini neng-neng ikabah tak buang lakon apa sampai erantai kali itu abejeng apa sesampai mati neng tempat kali ini ala ku lecek muljen cuman ketika mati dia mubhidun li ahli bait, dia benci terhadap ahli bait Nabi SAW, orang ini akan masuk neraka na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu ad-dailami ishtadda ghadabullahi ala man adhani fi idrati. Ta'tu kana Allah orang senyaki Rasulullah sallam di dalam keluarga idrati ai ahli bait Nabi. Cuman dan kulai pesan lagi sarang salah satu masyaikh guru seharusnya tentang keutamaan para ahli bait Nabi itu sudah tidak perlu disampaikan bi ahli bait Nabi. Kewajiban aku lebih sampean saya mendapat karena orang kita harus cinta ahli bait Nabi. Mun ahli bait Nabi saya enggak boleh tentang keutamaan nikah kan tak nyaman. Masa enggak boleh tentang kok tibi kan. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita sampaikan kepada orang lain, kita harus cinta pada ahli bait Nabi. Kita harus cinta pada ahli bait Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa Tuhuri.